lama tak muncul ya, Pacific Drat. Nih, ini punya saya ya, punya saya sendiri ini. Ini Drat 3.0. Juragan kita nih, beli Drat 5.0, mantap banget. Tuh suaranya, suara jangkriknya asli ya, maling jangkrik kuda gitu. Tapi jangkrik kayak suara ada ya mah. Wah juara kita nih. Beli apa? Beli apa? Sepeda coy. Sepeda naon? Oh, anu mana? Mus duanya. Mus dua sepeda naon euy. Mantap banget ya. Nah, ini kita sekarang lagi rakit yaitu Exotic 2618 AF dan Dart 5.0 ya. Nah, ini Dart 5.0. Mantap banget. Yang jelas sekarang harganya udah enggak gila-gilaan seperti dulu lagi. Dulu harganya mungkin di angka 6.5 juta ya, tapi sekarang udah murah ya. Bisa langsung WA aja di WA Baskoro di 083-871-44-4414 atau bisa datang langsung ke Pacific Bike Tasikmalaya, Jalan Tera Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. Nah, ini Exotic tipe dari 2618 AF, ini yang paling biasa, ini harganya 2 jutaan lebih saja ya. 2 jutaan lebih saja. Nah, ini juga ada STR, STR harganya 3 jutaan. Dia STR sudah menggunakan gear belakangnya itu seperti gear gede banget ini ya. Nah, ini gearnya gede banget, mantap banget ya. Naik tanggal kelapa kayak bisa, mudah lah iya mah gitu ya. Dan ini depannya dia menggunakan satu percepatan untuk si STR. Oke, sekarang kita fokus ke si Dart 3.0, Dart 5.0. Kita bakalan review untuk warna silver ya, ini untuk warna silver kita deketin aja, ini lagi di setel. Nah, ini ada si Kodiak juga. Nah, ini si Dart 5.0 warna silver, mantep banget. Kita bisa dibuka dulu. Nah, jadi dia ada warna kebiru-biruan ya. Jadi ini ada tulisannya itu Dart 5.0 warna biru. Nah, ini dari garponya dia juga sudah menggunakan aluminium. Dari pengereman, dia pengereman hidrolik menggunakan Tektro. Dari shifternya itu black box ya. Nah, ini mantap banget warna silvernya. Untuk stok kita masih ada ya, tinggal beberapa unit lagi. Dan dia sudah menggunakan gear Holotech ya, Holotech side ya. Gear sokek basian. Dan ini di sini kita menggunakan pedalnya itu yang bisa dicoplokin lah, quick release atau apalah itu namanya. Nah, QR. Nah, ini 11 percepatan menggunakan black box juga sama. Ini black box-nya paling tinggi ya, karena untuk si black box tersendiri dia sudah menggunakan black box yang aluminium, bukan yang plastik. Kemana kan? Kemana? Lengkong. Hah? Lengkong. Brigip? Ya. Ih, mantap banget. Ek nih goes. Goes satu. Ek mawa dua. Satu. Sepedanya padahal masih ada di depan satu dia. Tapi udah beli lagi, mantap banget. Semoga rezekinya lancar-lancar. Amin. Banyak duit. Amin. Nah, ini yang membedakannya kalau untuk si black box biasa. Nah, ini nih adalah ada contohnya nih. Untuk si Kodiak E, dia black box-nya kan biasa ya. Nah, ini nih. Ini black box-nya biasa. Dia walaupun 9 speed dia masih plastik ya untuk black box. Tapi kalau untuk si Dart, dia udah, nah, ini aluminium ya. Sudah menggunakan black box aluminium. Nah, ini warna birunya, ini warna hijaunya kita juga masih ready. Nah, tapi yang Baskoro apa ya? Baskoro pertanyaan itu cuma satu. Bela letiknya itu gede, tapi tarik gitu. Jadi seperti ibarat kata itu, kalau wanita itu seperti makanan warteg, sederhana tapi berkualitas. Mantap. Gitu seperti itu. Ih, mantap banget. Ah, kemana buknya saya juga Kaplan nih kalau Galunggung, mantap banget. Nah, ini juga si A-nya, A Nuhon ya. Wah, itu DHL apa? Oh, lain. Oh, kirain sih DHL. Nah, ini untuk si Dart 3.0 juga kita ada, tapi untuk warna kita tinggal warna oranye aja.
Terima kasih dari Baskoro tanggal sebenarnya teh duanya. 2 Januari 2020 ya. 2021 ya. 2 Januari 2021 ya. Tahun baru sepeda baru. Nah, tahun baru sepeda baru ya. Istri baru ya. Dari Baskoro sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.